Nama adalah bagian penting dari sebuah produk. Nama yang menarik bisa bikin produk mudah diingat dan secara nggak langsung juga berpengaruh pada bisnis. Contohnya, VW alias Volkswagen yang dikenal sebagai merek mobil buatan Jerman. Pada tahun 1930-an, cuma orang kaya yang bisa beli dan mengendarai mobil di sana. Saat itu, malah nggak ada pabrik yang mau bikin mobil buat rakyat biasa. Pemerintah lalu berinisiatif bikin mobil murah untuk rakyat biasa. Mereka ngasih nama mobil murah itu Volkswagen, yang kalau diterjemahkan artinya mobil rakyat. Nah, kalau kamu sedang mencari nama untuk merek atau produk baru, mungkin kamu bisa ngikutin pendekatan kayak VW barusan. Tapi kalau pendekatan itu sulit dilakukan, masih ada cara lain untuk nyari nama yang tepat. Jangan lupa tonton videonya sekarang lewat link pada deskripsi video di bawah ini ya. Sampai jumpa!